Terungkap sosok remaja yang berani melintas di depan mobil Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Kota Makassar. Remaja itu berinisial JD alias Darul, 18, warga Jalan Baronang, Makassar. Darul berani melintasi tepat di depan mobil Presiden Jokowi di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Rabu, 29 Maret 2023, kemarin. Ia kini telah ditangkap tim gabungan Resmo Polda Sulsel dan Jatan Ras Polrestabes Makassar. Darul rupanya tidak sendirian. Polisi juga menangkap Haikal dan Mufikri, teman Darul. Keduanya berperan meminjamkan kepada Darul dan membongkar motor racing. Begitu juga motor racing yang telah dipreteli pelaku sesuai melancarkan aksinya, turut diamankan polisi. Hasil interogasi, Darul mengakui dan membenarkan telah memotong jalur rombongan Presiden RI menggunakan SP merek Mio Sporty Racing di Jalan Gunung Bawakaraeng, kata Kanit Resmo Polda Sulsel, Kompol Dharma Negara kepada Tribun, Kamis, 30 Maret 2023, sore. Lebih lanjut, kata Dharma, Darul meminjam motor temannya untuk digunakan balap liar. Pelaku meminta motor racing temannya untuk pergi balap liar, ujarnya. Kini tiga pemuda itu diamankan di Mapolrestabes Makassar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.